Tetapi secara material tidak. Itu yang kita sayangkan selama ini kepada penuntut umum, tidak melihat akta persidangan. Betul, secara formal tadi aktanya ditandatangani. Tapi tindak lanjut akta itu kan tidak dilakukan. Siap. Yang melakukan itu pihak mana? Bukan pihak Leo, tapi pemilik saham. Hal inilah yang memang kembali kami bersyukur dan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia. Terus persidangan ini berjalan baik dan ternyata kebenaran adalah kebenaran. Kami bersyukur dengan itu. Jadi menerima dengan putusan kita menerima hati. Dan perlu diingat JPU saat ini harus mengeluarkan terdakwa sesuai perintah hakim tadi, Pak. Sesuai dengan perintah hakim. Siap. Hari ini harus dikeluarkan. Nanti Abang menang dong, Bang, ya. Untuk apa, Bang? Kami berterima kasih. Artinya hakim memihak kepada kebenaran. Siap. Memang dari awal kami percaya kok itu. Terima kasih. Tadi selanjutnya apa nih, Pak? Agendanya selanjutnya. Tadi namanya intinya adalah terdakwa harus dikeluarkan saat ini juga. Itu perintah majelis, ya. Oke. Oke, Bang. Terima kasih. Ya. Bang. Pernah kita wawancara kemarin. Irawan. Nah, hal ini kan belum tersentuh nih. Nah, ini yang perlu dan Majelis Hakim juga mengatakan seperti itu. Ada kata-kata kelicikan. Kelicikan, oke. Okay. Nah, kelicikan lah. Majelis Hakim mengatakan itu kan. Yeah. Itu sepakat dengan itu. Yeah. Nah, karena itu ya, kami percaya JPU atau Dirjen Pajak harus mencari ini. Okay. Kalau memang kerugian negara ini harus cari. Yeah. Nah, sepakat kita dengan saya sebagai penegak hukum. Apakah adalah penegak hukum ya? Pasal 5 mengatakan adalah penegak hukum. Artinya kami sepakat dengan Majelis Hakim supaya dicari orang-orang yang bertanggung jawab kepada negara 317 miliar lebih potensi kerugian negara. Di mana ini? Itu harus dicari. Siap. Boleh. Oh, perlu pelukan itu. Erwin Ruhut Simanjuntak. Peluk-pelukan.